Oke. Terima kasih Pak Robert. Megantara, kamu mengawali karir dengan bermusik. Betul? Betul. Nice. Jawabnya takut. Masih jalan nggak? Terus? Enggak sih sampai sekarang. Gimana sih kata-katanya yang benar? Ini numpuk nih ininya. Coba digocak-gocak dulu. Kamu kan mengawali karir dengan bermusik, koma nih tuh. Masih jalan, terus? Masih jalan. Masih jalan, terus? Enggak sih. Masih jalan terus enggak sih sampai sekarang? Nah, itu maksudnya. Jadi ada grup duo namanya Regan. Regan. Regan, vokalisnya Ray, kan aku Megan gitu kan. Jadi Regan itu berdua doang aja tuh kemana-mana. Megan duo. Main apa? Gitaris. Gitaris. Oh. Gitaris. Jadi kamu di situ gitaris? Gitaris. Yang vokal? Ray. Ray. Terus bikin duo jadinya ya? Iya, jadi bikin duo gitu. Lanjut lagi nih sekarang ngeband lagi? Iya, masih lanjut terus. Tapi kemarin sempat vakum karena catatan si Boy kan. Oh, gitu. Sekarang jadi nyambung lagi. Nyambung udah lagi. Mau bikin single mungkin? Udah, single perdana judulnya Terindah di Hidupku. Udah launching belum? Udah ada di iTunes. Terus sama iPad Store. Oh iya. App Store. Kenapa, Pak? Lupa namanya. App Store. Yang tahu. Kalau di daerah saya gitu, Kang. Sebutnya. Oh, di daerah saya malah pada sakit orang-orangnya. Nah, udah sibuk lagi di musik nih. Terus actingnya tetap mau dijalankan juga? Tetap beriringan. Beriringan. Nyanyiin ya. Dong dikit dari awal sampai akhir aja. Itu mah lagi dikit, satu lagu. Kalau dikit mah cuma depan doang. Ya ini kan penawaran. Kalau mau dikit yang apa-apa. Nggak nyanyi juga nggak masalah kalau gua mah. Ref lah ya. Ah, ref lah. Nggak bisa nyanyi. Oh iya, vokalisnya itu ya. Iya sih, Ray. Oke, kalau gitu akhirin sama Ray. Ray, nyanyi. Judulnya apa? Terindah di Hidupku. Salah gue lempar poci ya. Saya kan langsung terindah di hidup tuh. Oke, siap. Terindah di hidupku. Mendingan jadi lurah lah udah lu. Bisa nyanyi. Nada lu kemana-mana. Oke, okay, tadi Megantara berbicara masalah acting, kamu beriringan ya. Acting iya, berarti nyanyi juga iya. Apapun yang terjadi, yang penting tidak merugikan siapapun ya. Betul. Oke, okay, luar biasa. Yang untuk Dea, untuk Dea, kalau kamu ada rencana nggak? Rencana acting. Ya ini belum ada lagi tulisannya. Rencana untuk beracting. Untuk beracting lagi, berarti kamu vakum. Selama kemarin di Korea vakum. Vakum, tapi nggak cleaner kan? Vakum beli kedot. Sedot. Vakum tuh break dulu, nggak syuting. Iya. Oke, nah beracting sekarang ada mulai beracting lagi atau? Mau mulai beracting lagi udah. Karena udah kangen syuting. Oh, udah kangen syuting? Kangen banget buat kerja lagi. Sama aku kangen nggak? Waduh. Dulu sempat. Saya kenal sama anaknya masalahnya. Iya kan, ada saya juga, cuma dicuekin sama kamu. Oh iya deh. Waktu itu main bareng di sketsa, ada Iki juga. Padahal gue ada di situ dicuekin. Ya mending milih anak lu lah daripada lu. Iya juga sih. Belum dijawab. Orang mau jawab tepuk dulu baru jawab. Iya. Gue tau lah lu pengen pulang. Iya pengen balik beracting lagi. Mudah-mudahan. Tapi udah ada tawaran kan? Apa? Ada tawaran film, sinetron, sitkom dan yang lain-lain? Udah alhamdulillah udah ada. Kapan mulai? Mulai kayaknya minggu besok udah mulai syuting lagi. Kita doakan mudah-mudahan syuting dan lancar kembali. Amin. Tepuk tangan buat saya. Amin. Kayak pemain film India ya. Siapa? Kayak Rohit Khan. Iya. Tapi ini versi sunanya Rujit Khan nih. Mau touring nih kayaknya nih. Ini saya mau jadi backpacker. Kok gak ada suaranya? Apanya? Halo, Mang? Kok gak ada suaranya? Gak kedengeran bener? Coba saya? Gak kedengeran? Cek. Coba buka kacamatanya. Ada, Le? Nah, ada. Kacamatanya tuh yang bikin hilang suara tuh. Coba. Le. Nah, gak kedengeran? Enggak. Halo? Ah? Le? Ah, ada. Gak kedengeran aja. Iya. Le, gak
Ini kacamatanya nih bikin gak ada suara. Ini saya mau keliling-keliling, traveling. Hah? Sama anak-anak Tarka. Ngomong apa? Mau traveling. Kok gak gede? Maaf, kayaknya yang salah kuping lu deh. Dia salah tentang oh, iya, kacamata. Iya. Udah ngomong aja, Mang. Coba, yeah. Tenang aja ada saya. Kalau dia gak denger, ada saya. Yeah. Saya tadi udah mau buka baju ini. Hah? Apaan? Di satu persatu ntar dibuka nih. Jadi... Ya, ini saya mau traveling sama teman-teman Tarka. Jadi ya mudah-mudahan lah ini bisa berhasil. Kemana? Saya... Kemana? Keliling Indonesia dong. Keliling Indonesia? Iya. Wah, seru banget dong. Emang, Mamang kalau mau traveling udah bawa apa persiapannya? Oh banyak dong. Mamang perginya lama kan? Ya lumayan lah, makanya saya apa bawa, yang udah disiapin? Bawa banyak persiapan untuk di perjalanan. Bawa sayuran dan buah-buahan. Bagus. Oh persiapan tuh. Iya persiapannya nih. Tuh. Tandemannya dibawa. Nih. Ini mas saya kan perjalanan lama. Jadi kalau misalkan perjalanan lama ini mudah-mudahan ini tumbuh nanti. Tumbuh ada buah buat asupan vitamin. Optimis banget ya Oki. Ya kalau bawa begituan gimana mau numbuh? Kena matahari enggak, kena air enggak dalam koper begitu. Saya miris loh, liatnya ini. Kan nanti ada istirahat, Dek. Break dulu. Keluarin, siram. Ada breaknya. Inovasi banget. Tuh. Ini buat jeruk. Jadi buat vitamin aja nanti kalau udah tumbuh. Baru saya bisa ada masukan lah. Mamang, please Mamang. Kalau kayak begini nih kurang efektif dan gak efisien. Ini orang kalau sekolahnya lewat doang gini. Lewat doang. Ini gak efektif kalau kayak begitu. Iya, biar saya gak gampang sakit di perjalanan nah, nanti. Nah, Mamang berarti lupa soal multivitamin yang dulu saya bilang. Ingat gak? Waduh, yang mana ya? Coba, diinget-inget dulu. Udah, gak usah acting begitulah. Mentang-mentang penjahat Serina kamu. Multivitamin yang mengandung vitamin C dan B kompleks yang lengkap. Itu yang dikompleks itu. Tuh. Sama nih kayak buah-buahan yang Mamang bawa nih. Oh gitu? Lupa lagi deh. Iya benar. Jadi gak usah bawa buah-buahan begitu, udah komplit dari ingat, situ. Enervon C itu. Nah, multivitamin Enervon C. Itu. Ini multivitamin Enervon C yang mengandung vitamin C dan B kompleks. Itu makanya minum. Kemarin kamu bawa kompor yang diminum. Salah. Ini merupakan kombinasi yang paling efektif untuk menjaga daya tahan tubuh kita, nah, Mang. Ini satu. Satu. Biar gak gampang sakit. Pakai bandrek airnya. Coba rasain dulu. Gimana rasanya? Wah enak ya. Langsung seger saya. Belum. Oh, belum. Maksudnya ini seger. Sip nih. Ini epeknya. Jadi efisien sekali ya kalau saya bawa ini itu. Ya. Epes itu mah udah. Ya daripada saya ini capek-capek bawa ini. Kan susah juga di perjalanan. Oh iya. Jadi kalau ini bisanya jadi saya nanti gak akan gampang sakit. Wah, itu. Apalagi hebat. Mamang mau traveling kan. Betul, betul. Pasti multiaktivitas banget nih. Iya betul. Jadi Mamang nih butuh banget multivitamin yang bisa menjaga daya tahan tubuh Mang Saswi biar lebih kuat. Siap. Itu jagaannya. Kemarin dijaga Mas Satpam. Ngapain? Gak bisa. Ya, sudah ini saya bawa ya. Enervon saya kan multi proteksi untuk multi aktivitas. Oh iya betul. Tuh, gitu. Dengerin Solihin ngomong kan? Tuh. Iya bener Dre. Ya udah nanti saya enggak akan bawa-bawa ini. Tidak efisien, mendingan bawa ini aja. Itu dah. Enervon C. Biar enggak gampang sakit. Nah. Ya, sudah tuh ya. Saya berangkat dulu. Ya udah, hati-hati di jalan. Cuman ini saya nitip ini. Percuma saya sudah bawa ini. Ya bawa lagi, simpan di luar, panjol. Kali aja kamu berminat. Duh, gituan berminat. 2500. Udah. Lagian mau dijual itu kan punyanya Sule, tanaman ini depan. Oh, bukan. Saya nemu di situ. Saya nemu di situ. Ya nemu, tapi kan tempat saya, berarti punya saya. Ya, ya. Memang selalu... Saya nanti nitip seborin aja ya. Seborin. Siramin. Seborin. Sekalian aja pala dagorin.
Sudah tuh saya tinggal dulu ya. Iya, ya, mau berangkat nih. Hati-hati Bang di jalan ya. Siap. Oke. Okay. Oke, okay, sampai ketemu lagi ya. Megan. Sampai ketemu ya, hati-hati ya. Oke. Okay. Kalau traveling langsung ke tempat tujuan, jangan mampir kos-kosan lagi. Oke. Okay. Mama nagihin orang-orang yang kos, Andre. Thank you ya, Andre. Oke, okay, Mama. Siap. Hati-hati, Bang. Biar gak gampang sakit. Oke, silakan Vita. Tepuk tangan buat Vita Anggra ini. Oke, sudah ada Vita di sini. Kita akan mendengarkan ceritanya selepas yang satu ini. Di sini aja. Tapi apa enggak merasa, aduh jauh banget ya, enggak pernah ketemu. Ngapain ngurusin, Re? Dia yang hidup.